Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Finally ada RTX 3090 di channel saya ya. Kita akan unboxing teman-teman ya. Tapi seperti biasa, sebelum di unboxing kita lihat lebih dekat dulu ya si boxnya. BTW ini VGA-nya sudah pernah dipakai. Jadi owner yang ngerakit ke gue ini dia komponennya beli sendiri dan VGA-nya udah beli duluan. Dia tuh laporannya kalau nggak salah dulu belinya 2021 di harga 45 jutaan. Dan di awal Juli ini harganya 30 jutaan. Wow. Ya, mahal banget. Ini bisa beli motor guys. Oke, kita lihat dulu tampilan boxnya ya. MSI garansi dari WPG 2 tahun guys. 3090 2 tahun doang. Gue kira 3 tahun garansinya untuk VGA ini. Oke, graphics card gaming X Rio RTX 3090 ya. Tampilannya begini. Begini ya, seperti box gaming X Rio pada umumnya ya, atau gaming X doang. Gue pernah unboxing yang 3060 kalau nggak salah. 24GB loh guys. Gokil. Oke, tampilannya begini ya. Kita langsung buka aja teman-teman. Waduh. Oke. Ada persuratan duniawi dari MSI. Ya. Isinya sama bae lah ya, surat-surat dari MSI. Apa ini? Oke, ini kayak ada semacam kaitan-kaitan gitu. Ini kayaknya sih holder teman-teman. Holder agar VGA-nya tidak melenyot gitu ya. Oke. Apakah kita harus pakai ini nanti dirakitan, kita lihat aja ya. Oke. Dan langsung si graphic card-nya teman-teman ya. Wah berat guys, gila berat banget. Wah ini berat banget sumpah. Gokil. Ya. Ini udah kelihatan pernah dipakai ya teman-teman. Kayak ada debu-debu dikitnya. Tapi gak apa-apa lah. Anggap aja kita baru pertama unboxing. Dan memang baru pertama unboxing juga. Oke. Wah gila guys. 3x8 pin gak tuh? Oke. Portnya ada HDMI DisplayPort dan DisplayPort ya. DisplayPort 3, HDMI 1. Waduh. Oke. Pembelian kapan nih? 2021 ya. Oke. Gue penasaran 3090. Gimana ini listrik rumah gue bakal aman gak ya? Harusnya sih aman. Oke teman-teman, gitu aja unboxing singkatnya ya tentang RTX 3090 Gaming Trio ini. Video rakitannya ditunggu aja. Sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you.